Subban back to Edgar, knocks it into Bagos's feet. Centre forward picks it up and turns so beautifully. He's in one-on-one with the goalkeeper. This is Bagos. What a brilliant, brilliant goal. That's a marvellous individual effort. Well, that's Bagos in a snapshot, really. His ability to move the ball so quickly in tight spaces. Hey, hands up. Magnificent. Bagas dan Bagus, anak dari pasangan Yuni Puji Istiono dan Dewi Kartikasari, lahir pada 16 Januari 2002 di RSI Kota Magelang melalui persalinan normal. Mereka lahir dengan persalinan normal dengan berat 2,6 kg dengan selisih waktu 5 menit. Tempat tinggal mereka di Dusun Sindas, Desa Pancuran Mas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang adalah daerah pinggiran perbatasan antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Anak-anak di pinggir biasa bermain bola untuk mengisi waktu luang mereka di sore hari. Budaya sepak bola memang begitu kental di sini. Sama halnya dengan Bagas Bagus, kegemarannya bermain bola sudah tumbuh sejak taman kanak-kanak di Ashifa, Kampung Tulung, Kota Magelang. Bakat yang mereka punyai seperti bakat alami. Bagas Bagus dimasukkan ke sekolah sepak bola di SSB Putra Harapan di bawah asuhan Marsudi, Teguh Sutrisno, dan Yayan. Kerja keras mereka pun berbuah manis. Mereka diajak bergabung di klub Friend United Malaysia dan Chelsea Singapura, hingga akhirnya secara resmi dimiliki oleh Akademi Chelsea Soccer serta menjadi brand ambassador Adidas. Bagas dan Bagus sebelumnya juga masuk dalam timnas U13 dan berhasil meraih juara 1 di Filipina. Tachibana bersaudara di serial kartun Jepang Kapten Tsubasa, Bagas Kava dan Bagus Kavi menggelorakan kembali ke arah masyarakat terhadap timnas level usia. Pemain kembar tersebut digadang-gadang sebagai wajah masa depan timnas Indonesia. Jika Masao Tachibana dan Kazuo Tachibana mentereng di level klub bersama Hanawa FC dan Akita, nama Bagas dan Bagus mencuat tatkala beraksi bersama timnas Indonesia U16 raksikan Fahri Husaini pada 2017. Ketajaman Bagus baru kian menjadi-jadi pada Piala AFF U15 2018. Dia bersama Bagas sukses mengantar timnas Indonesia U15 meraih trofi pertama pada sepanjang keikutsertaan pada turnamen tersebut. Kemenangan Bagus tidak berlanjut tatkala timnas Indonesia U16 mengarungi Piala AFC U16 2018 di Malaysia. Dia dan Bagas memulai turnamen dengan meyakinkan setelah menyumbangkan masing-masing satu gol untuk kemenangan 2-0 atas Iran U16. Hingga timnas Indonesia U16 lolos ke babak perempat final dan tunduk 2-3 dari Australia, pundi-pundi gol Bagas tiba-tiba kering. Jika acuan Bagus sebagai penyerang adalah statistik mencetak gol, maka Bagas dapat dinilai dengan bagaimana ketangguhan lini belakang timnas Indonesia U16. Sampai babak penyisihan Piala AFC U16 2018 berakhir, tim berjulukan Garuda Asia itu hanya kebobolan sekali dan 3 kali dijebol Australia pada babak 8 besar. Kemampuan Bagas dan Bagus membuat keduanya terpilih masuk ke skuad Garuda Select. Program akselerasi buah kerja sama antara PSSI dengan Mola TV yang mengirim 24 pemain U16 ke Inggris pada Januari 2019. Selama berlatih beberapa bulan di Inggris, Bagas dan Bagus menunjukkan kemampuan pesat. Alhasil, keduanya menjadi incaran klub Eropa. Beberapa klub Eropa bahkan sudah berniat kepada mereka. Pulang dari Garuda Select, Bagas dan Bagus dipromosikan ke timnas Indonesia U18 untuk berlaga di Piala AFF U18 2019 dengan Fahri Husaini sebagai pelatih. Pada turnamen itu, timnas Indonesia U19 harus pas menempati peringkat ketiga. Gagal mengantar timnas Indonesia U18 menjadi juara, Bagus tetap mengakhiri turnamen dengan penghargaan top scorer setelah menoreh 5 gol. Bagas dan Bagus kembali terpilih masuk ke skuad Garuda Select, angkatan kedua yang akan berlatih di Italia dan Inggris pada Oktober 2019 sampai April 2020. Namun Bagas menolak,
hanya Bagus yang berangkat ke negeri Ratu Elizabeth. Sebelum Garuda Select menawari keduanya untuk kembali bergabung, Bagas dan Bagus terlanjur menandatangani kontrak bersama Barito Putra selama 3 tahun. Lain Bagus yang menerima pinangan Garuda Select, Bagas malah tidak mau membuang kesempatan untuk membela Barito Putra di level senior. Alasan itu yang membuatnya menampik ajakan untuk berlatih di Inggris. Bersama Garuda Select angkatan kedua hingga Maret 2020, Bagus melejit menjadi pencetak gol terbanyak. Total, penyerang berusia 18 tahun itu mengemas 16 gol. Sayang, saat sedang tajam-tajamnya tampil bersama Garuda Select 2, Bagus mendapatkan musibah. Dia dihantam cedera patah pergelangan kaki dan pergeseran ligamen yang memaksanya absen hingga 8 bulan. Hati Bagas ikut terluka melihat saudara kembarnya itu menderita cedera parah. Ia berdoa agar Bagus dapat melewati musibah dengan tabah. Bagus Kahvi mengalami cedera patah pergelangan kaki dan pergeseran ligamen ketika membela Garuda Select dalam pertandingan melawan Reading U18 di Birwood Park. Saat duel udara, ia didorong oleh pemain lawan sehingga salah tumpuan yang menyebabkan cedera patah itu terjadi. Kini, jalan karir Bagus Kahvi dan Bagas Kava tampak berpisah. Bagus Kahvi akan melanjutkan karir di klub Liga Belanda, FC Utrecht, sedangkan Bagas Kava menjadi terikat kontrak dengan Barito Putra. Bagas Kava saat ini sedang fokus menjalani karir pertama sebagai pemain sepak bola profesional bersama Barito Putra di Liga 1 2020. Sampai pekan ketiga Liga 1 2020, Bagas Kava berhasil tampil sebanyak 2 kali dengan mencatatkan waktu bermain selama 180 menit. Namun, kompetisi Liga 1 2020 harus dihentikan sementara ketika memasuki pekan keempat karena pandemi COVID-19. Bagas Kava harus kembali bersabar untuk merasakan atmosfer pertandingan bersama Barito Putra di Liga 1 2020 dalam waktu dekat. Sedangkan Bagus Kahvi baru saja diperkenalkan sebagai pemain baru FC Utrecht. Pemain 19 tahun ini dikontrak sampai tahun depan dengan opsi perpanjangan kontrak 2 tahun. Di situs resmi klub, Direktur Teknik FC Utrecht, Jordi Zuidam, memuji kemampuan Bagus Kahvi. Bagus itu pemain yang kreatif dan mempunyai kemampuan teknik dengan triple yang bagus, kata Zuidam. Dia sudah terbukti di klub dan tim muda Indonesia bahwa dia mempunyai kemampuan mencetak gol. Untuk Bagus, melangkah dari Indonesia ke Eropa merupakan salah satu yang besar. Bagus Kahvi akan menjalani sesi penyesuaian di tim U18. Beberapa pemain timnas Indonesia keturunan Belanda memberi ucapan selamat ke pemain asal Magelang, Jawa Tengah itu. Semoga sukses Bagas dan Bagus.